لهم وهم لا يبصرون وسواء منهم لا يؤمنون إنما bayangi wong kang disembayangi oleh imam saparane ribut seluruh Kiai Cirebon itu murid beliau. Murid beliau, Kiai-Kiai Buntar, Kiai-Kiai Babakan itu semua ngaji pada beliau. Beliau adalah orang yang hanun bahasa Arab. Hanun itu apa? Penuh belas kasih. Jadi tidak pernah marah-marah. Kalau ada anak santri nakal, didoakan. Kalau ada anak santri, contoh anak santri gondrong ya, pada pondok dilarang gondrong. Itu enggak dikalung, harus cukur enggak. Diajak sholat di sampingnya. Itu caranya. Diajak sholat sampingnya sambil wiridan dilus-lus rambutnya. Sudah selesai, kamu rambutnya bagus ya. Pulang ke kamu tuh langsung minta syukur. Langsung minta syukur, itu acara. Satu. Kedua, kalau ada anak nakal, itu didoakan. Dia sambil mendoakan kepada saya dan kawan-kawan, mengatakan siapa sih yang pengen anak nakal? Semua pengen anak yang baik. Dan berarti anak nakal adalah sebuah cobaan. Oleh karena itu kita harus mendoakan. Jadi pakainya apa? Pakainya rasa ya, pakainya hati. Siapapun tidak akan mau mempunyai anak nakal. Kalau ada anak kok nakal, itu berarti musibah bagi orang tua. Itu luar biasa. Belum jangan dimarahi, jangan di apalagi disakiti, apalagi disetrap, jangan. Belum tentu anak kita juga tidak nakal. Luar biasa. Satu. Kedua, beliau sering sekali hal yang di luar nalar ya, di luar akal. Salah satu contoh, dia itu ngomong, aku pengen ketemu Ibu Megawati, saya pengen ketemu Ibu Megawati. Sudah ngomong begitu lagi sorenya, Bapak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah, ditelepon Ibu Megawati, tolong Pak Ganjar sampaikan pada Mbah Mun, saya mau sowan. Jadi Pak Ganjar datang ke Mbah Mun, belum ngomong, Pak Kiai Mun ngomong dulu, Pak Ganjar, saya pengen ketemu Ibu Megawati. Oh, luar biasa kan? Belum ngomong, itu banyak sekali kejadian begitu. Banyak sekali kejadian begitu, belum ngomong dah. Jelasan, kalau kemarin itu jelasan.